Berita janda cantik tewas, polisi cek CCTV. Diduga pelaku oknum TNI di Kabupaten Karimun. Tewasnya janda cantik, HM, 31, di perumahan Sinar Indah 1, Blok K nomor 36 RT 04 RW 07 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, pada Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 12 WIB, terdapat kejanggalan dan ketidakwajaran. Pihak kepolisian menyelidiki isi rekaman kamera pengawas, CCTV, di perumahan Sinar Indah 1, Blok K nomor 36 RT 04 RW 07, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pantauan dua kamera CCTV yang terpasang dan mengarah pada kondisi rumah mendiang HM 31 merekam seluruh kejadian, mulai dari aktivitas penghuni hingga suara teriakan histeris. Berdasarkan rekaman CCTV yang mengarah ke rumah korban, keluarga meyakini tidak ada indikasi orang lain di rumah selain korban bersama sang pacar, yang merupakan oknum anggota Polisi Militer Angkatan Darat, Pratu PT. Dipastikan Pratu PT menjadi orang yang terakhir keluar dari rumah HM, hingga kemudian korban ditemukan tewas tergeletak di dalam kamar oleh anaknya sepulang dari sekolah, ungkap kakak kandung korban, Ningsih, 37, Senin, 19 Februari 2024, di Polres Karimun. HM 31, janda yang memiliki 4 orang anak tersebut tewas dalam kondisi tergeletak di lantai kamar rumahnya. Pihak keluarga pun berharap agar polisi dapat mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap pelakunya. Selengkapnya di Warta Kepri, Go, ID, Video Aziz Maulana. Pacarnya belum? Saksinya dari mana aja, Nen? Dari lingkungan keluarga, tetangga, dan saat ini kami lagi sedang berkoordinasi untuk bisa segera melakukan pemeriksaan terhadap pacar si korban. Kemana tuh anak korban ada penanggungan dana? Kenapa? Anak korban ada penanggungan dana? Untuk anak korban, sampai saat ini kita sudah berkoordinasi dengan keluarga untuk sama-sama. Pertama memang harus dilindungi, tapi kami sebatas sudah berkoordinasi dengan korban, keluarga korban untuk sama-sama. Kemudian masih akan terus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atau anak korban ini karena saksi anak tidak bisa langsung selesai, pasti akan berulang-ulang kami. Terakhir Komandan, sebelum berangkat sekolah mungkin anak korban pernah ngomong dia melihat pacar sama ibunya tidur di kamar berdua, benar? Itu nanti silakan dari pemeriksaan anak belum ada berarti, Komandan? Pemeriksaan anak belum ya? Sampai ke situ. Ya. Untuk otopsi kita mendatangkan dokter forensik dari mana, Pak? Otopsi datang ke forensik. Kami berkoordinasi dengan Rumkit Polda Kepri, Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri, kemudian dari Rumkit yang mengirimkan dokter ke sini untuk lakukan otopsi. Hasilnya belum tahu, Nenek? Untuk hasil kami masih menunggu, mungkin besok baru keluar hasil otopsinya. Pak, tim inafis ternyata informasinya cuma di TKP, Pak? Enggak, itu cuma tetap selama TKP masih ditutup, berarti bisa saja penyidik ataupun tim inafis bekerja untuk mencari, menemukan bukti-bukti untuk membuat terang jelas peristiwa ini apa, pidana atau bukan. Pak, katanya pihak polisi sudah mengamankan pacarnya? Untuk diamankan, kami belum ada mengamankan siapa-siapa, karena dari keterangan saksi-saksi dan sudah jadi rahasia umum bahwa korban berpacaran dengan oknum instansi, jadi atasan dari instansi tersebut mengamankan dulu, mengambil keterangan juga oleh si oknum tersebut. Cuma itu sebatas itu. Kami masih fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti. Ini di lapangan apa yang kita amankan, Dan? Untuk bukti-bukti lapangan, untuk diamankan, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan di sini. Kami masih melakukan olah TKP, bukti-bukti yang ada di dalam rumah, itu saja, kemudian keterangan saksi-saksi. Indikasi ngarah kekerasan, kita menunggu hasil otopsi. Dan Komandan, ceceran darah itu dari mana sumbernya? Ceceran darah kemungkinan besar dari pecahan kaca, karena ada pecahan kaca di TKP, pecahan kaca, apa, luka yang ada di kaki korban yang terlihat kemarin pada saat pertama kali dilihat oleh keluarga korban. Informasinya sempat bertengkar ya, Komandan? Sebelum kejadian, sebelum ditemukan meninggal, sempat cekcok di rumah dari hasil CCTV-nya? Hasil CCTV masih kami pelajari. Ada pertengkaran sedikit pada saat di dalam rumah, tapi masih terus kami pelajari karena durasinya agak panjang. Otopsi ini permintaan keluarga atau dari pihak siapa? Permintaan keluarga dan juga memang sudah jadi prosedur tetap kepolisian apabila menemukan adanya peristiwa menonjol seperti penemuan jenazah yang meninggal tidak wajar. Jeng Komandan, pacar korban instansi dari mana, Komandan? Bisa didetailkan? Apa ada kaitannya dengan kedatangan anggota TNI hari ini? Memang
kronologis untuk kematian almarhum atau meninggalnya itu ada kejanggalan, ya. Nah, dari tempat rumah almarhum ini ada beberapa barang yang hilang, ya. Seperti kendaraan bermotor punya almarhum. Terus kalau soal handphone itu belum dapat saya pastikan, ada satu handphone yang sudah saya lihat cuman masih mati. Jadi belum saya pastikan itu punya almarhum atau bukan. Terus kalau untuk hal lain itu kayaknya nanti lah, Pak, ya, saya jelaskan. Karena saya masih menunggu hasil otopsi juga, belum keluar. Yang penting saya minta ini harus diusut sampai tuntas, karena keluarga kami minta keadilan. Kak, dugaan kita ke pacarnya gimana, Kak? Dugaan dari keluarga. Dugaan gimana ya, maksudnya? Ya, gimana? Ada nggak unsuran kekerasannya? Kalau, makanya saya bilang, dari lihat dari keadaan sebelumnya itu ada kejanggalan. Dari situ. Hasil CCTV udah lihat belum, Kak? Sudah. Gimana, Kak, hasilnya, Kak? Ada keributan, Kak? Ada. Kalau keributan ada. Cuman kita nggak bisa mempublikasikan banyak. Yang penting ada. Infonya dia yang terakhir keluar dari rumah itu, Kak? Setelah ya, itu nggak ada lagi, yang ya? Terakhir dia. Nggak ada lagi orang lagi ini yang masuk selain dia keluar. Abis itu anaknya. Sampailah menemui almarhum ini. Kejanggalan itu seperti apa, Kak? Kejanggalan karena ada barang yang pecah. Karena kalau meninggal wajar kan nggak mungkin ada yang pecah. Terus dengan keadaan kondisi korban. Kalau kita saya meninggalnya dengan keadaan pingsan kan beda ya. Dengan keadaan yang janggal seperti itu. Kak, terkait itunya, Kak, yang cairan itu, Kak? Cairan apa ya? Kalau pembersihan itu belum saya bisa sebutkan ya, Bapak Ibu. Karena masih dalam penyelidikan. Tapi ada, Kak, ya? Ada. Untuk pacar sendiri dekat nggak sih, Kak, sama keluarga korban sendiri? Kalau saya sendiri sih, saya baru kenal, bukan kenal jumpa salam ya, tapi baru melihat itu satu minggu. Tapi itu nggak tatap muka. Karena yang bersangkutan itu kayak nggak mau diekspos, nggak mau kenalan. Dia memang tinggal di situ. Saya dengar dari adik. Sehari-hari ya? Ya, sehari-hari dia tinggal di situ seperti rumah sendiri lah dia buat. Cuman kalau untuk keakraban keluarga itu nggak ada. Pacarnya siapa, Kak? Ya, kalau dari info anaknya, karena kan anaknya yang sering tinggal itu memang sering. Sering nggak ada? Kalau itu sih saya belum bisa jelaskan inisialnya siapa, cuman dia memang bekerja di instansi juga pemerintah. Instansi mana, Kak? Oh, itu nanti aja. Anggota, Kak? Ya, pasti anggota. Kondisi mayat. Jadi harapan, Kak, ke depannya, Kak? Harapan kami untuk keadilan. Diusut sampai tuntas. Pelakunya sesuai dengan yang dia buat. Kami pokoknya nggak mau damai. Kami nyawa dibayar dengan nyawa. Iya, betul. Ya, jadi kalau seandainya ini nggak sesuai dengan ekspektasi pihak keluarga, ini gimana? Ada apa pendampingan? Iya, ada pendampingan hukum kita. Kak, artinya keluarga menduga bahwasannya ini ada indikasi pembunuhan, ya? Nggak, pokoknya nggak bisa bilang pembunuhan, cuman janggal dulu, Mas. Okay, karena kita masih nunggu, ya, masih nunggu hasil otopsi. Berarti kematiannya dianggap tidak wajar. Iya, tidak wajar. Okay. Kak, nama Kak siapa, Kak? Ningsi. Usianya, Kak? Usianya 37. Sebagai? Kakak kandung ya, Kak. Berapa bersaudara sih, Kak? Ada lima ya. Almarhumah ini yang ke? Anak keempat ya, dari lima bersaudara. Perempuan yang terakhir lah, yang kecil. Oh. Kak, itu tadi bantuan itu sampai kapan, Kak? Sampai berapa? Kayaknya sekali aja. Cuma itu biaya pendidikan si anak. Iya, pendidikan untuk anak. Sampai secara rinci, Kak? Sampai kapan gitu? Oh, enggak ada. Cuman pokoknya itu dari siapa ya, Bapak Zulkarnain lain pribadi, sama yang dari Jakarta atau berapa, enggak minta pendidikan ya, untuk ucapan bela sungkawa, karena beliau tersentuh juga karena ada anak yang tinggal dengan yang masih sekolah. Kak, sih informasi terkait isu korban hamil itu. Nah, kalau masalah itu saya nggak bisa buka sekarang ya, karena saya pun belum tahu benar ceritanya apa enggak gitu. Makanya saya pun sendiri belum jumpa sama yang bersangkutan. Itu nanti. Kak, hasil visum belum dikasihkan juga? Kalau yang maksudnya saya potong dulu. Itu untuk almarhum atau siapa? Oh, enggak benar. Kalau dibilang almarhum hamil tidak benar, karena yang bersangkutan itu lagi datang menstruasi. Ya, jadi enggak ada yang bersangkutan hamil. Kak, untuk hasil visum udah ada belum diserahkan dari kepolisian? Belum enggak ya? Masih alasannya apa, Kak? Kenapa belum? Harusnya kan sudah keluar, Kak? Kalau kemarin ya kita tanya itu darah, karena masih menunggu sampel darah. Darah siapa gitu? Almarhum. Udah pasti? Udah pasti darah almarhum? Darah maksudnya pasti di mana? Menunggu sampel darah tadi? Iya. Itu karena katanya kalau nggak salah ke Padang atau Pekanbaru atau ke Medan gitu, untuk labor darah itu, nggak di LKB. Iya, cekletnya. Itu otopsinya, Kak. Kalau visumnya? Visumnya tetap di sini. Tanda-tanda kekerasan ada? Iya. Ada beberapa titik. Di mana aja? Ya, dimana nantilah ya? Kita pas hasil visum dirilis baru kita bilang pokoknya ada. Iya, maksudnya kisi-kisinya, Kak. Kisi-kisi seperti apa gitu kalau tandanya? Kalau yang saya lihat sendiri kan sih dari muka ya. Dari muka, dari lengan ya. Karena yang kemarin saya lihat jenazah almarhum itu. Nah, tapi kalau bagian lain nantilah kita lihat pas rilis hasil. Artinya lebam-lebam, Kak? Iya, lebam. Lebam-lebam seperti dipukul ya? Tapi itu saya nggak tahu ya, karena nantilah hasil visum itulah, Mas, sama hasil otopsi. Lebam itu termasuk yang di belakang kepala? Kalau di belakang kepala itu saya nggak tahu ya, karena cuma saya lihat di bagian kepala itu, apa ya, kayak membiru. Yang kakak lihat berapa titik, Kak, lebam-lebam itu, Kak? Kalau yang saya lihat kemarin di sininya ada 2 atau 3 ya di bagian tangan. Kecil besar, Kak? Dibilang nggak sedang gitu lah ya, kayak segini lah, sungguh-sungguh gitu. Kayak cubitan atau bekas cubitan atau apa gitu?
ada lima titik. Isu kabar sama Pak Zulkarna itu minta izin melihat yang bersangkutan. Posisi di mana dia? Dia katanya masih ditahan di POM. Di POM ya? Di Batam. POM, di sini Karimun. Masih ya, masih di Karimun. Sip, mungkin ada yang tanya lagi. Sip. Oke. Apakah ada pengakuan atau permintaan maafan? Belum ada. Permintaan maafan belum ada. Pengakuannya pun ya sekedar apa ya, pengakuan dia waktu kejadian itu. Tapi maksudnya bukan pengakuan real itu kita nggak tahu, karena kan nanti kita lihat hasil dari otopsi itulah baru tahu kan yang aslinya dia ngapain. Itu katanya seminggu, cuman belum tahu. Ini kan udah lebih nih dari hari Minggu ya, gitu kalau nggak salah, kemarin Minggu, Senin, ini hari Selasa, Rabu. Nah, itu belum ada informasi saya dari pihak Polres. Berarti Polres bilang seminggu kan? Ya, seminggu. Oke. Jelas lagi. Ini tak sedap waktu ini kan sampai kan macam narapidana pula timah. Bukan ini ha. Awak dah pegang ini bos. Screenshot aja tak?